Assalamualaikum korang, selamat datang ke Koko Cik Channel. Hari ni Cik Kia nak share sikit pasal terlepas cerita bekas suami Aida Nerina kahwini Yasmin Hani dan bercerai. Sebelum kita start, Cik Kia nak ucapkan terima kasih kepada yang support Koko Cik Channel sampailah sekarang. Hari demi hari, pelbagai isu hangat yang selalu diperkatakan dari mulut netizen berkaitan tentang para artis tanah air kita ni. Baru-baru ni, nama artis wanita Malaysia yang terkenal iaitu Aida Nerina menjadi bualan hangat buat netizen. Apa yang Cik Kia tahu, ramai netizen yang memberikan kata tanya tentang isu yang berlaku terhadap Aida ini. Ada kabar angin yang mengatakan bekas suami Aida berkahwin dengan Yasmin Hani dan tiba-tiba bercerai lah pula. Apa sebenarnya yang berlaku? Jom sama-sama Cik Kiha, kita rungkaikannya. Aida Nerina dan Syahrin sah bercerai talak satu dengan baik di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur selepas berkahwin selama 4 tahun. Syahrin bekas anggota Black Rose akan memberi nafkah Aida sebanyak RM1,000 sebulan serta nafkah muta'ah RM10,000 kepada Aida Nerina. Berdasarkan sumber yang Cik Kia dapat dari beautifulnara.com menyatakan Syahrin mengaku secara bersumpah bahawa dia ada melafazkan cerai tanpa talak seperti "Baiklah aku ceraikan kamu" ketika bertengkar dengan Aida Nerina di rumah. Sepanjang perkahwinan, kedua-dua pasangan ini tidak dikurniakan sebarang cahaya mata. Namun Syahrin masih memiliki dua anak hasil perkahwinannya yang pertama. Apa yang Cik Kiha ingin sampaikan adalah takziah diucapkan atas penceraian ini. Mungkin ini adalah langkah terbaik untuk kedua-dua pihak. So sekarang ni sudah jelas kenapa Aida dan bekas suami berceraikan. So apa pula yang berlaku dengan bekas suami Aida sekarang ni? Spekulasi rumah tangga Yasmin Hani dan Syahrin Razali dikatakan bermasalah akhirnya terjawab apabila pengacara dan pelakon itu mengesahkan mereka sudah berpisah melalui entry di Instagram petang tadi. Berdasarkan sumber yang Cik Kia dapat dari beritaharian.com mengatakan bagaimanapun, ibu kepada dua cahaya mata itu ketika dihubungi Berita Harian Online enggan berkongsi butiran lanjut penceraian dan punca hubungan suami isteri berakhir. Terdahulu melalui coretan di IG, pelakon drama hotel itu memberitahu dia dan Syahrin dapat melaksanakan apa yang dipersetujui secara sepakat. Apa yang Cik Kia pasti, Yasmin juga berharap pengertian semua pihak agar dapat memberi ruang dan menghormati keputusan dibuat. Semua ini demi kesejahteraan keluarga dan anak-anak kami. Saya juga mahu ucapkan terima kasih buat yang menitipkan kata positif dan doa. Walaupun memilih untuk berpisah, kami akan terus menjadi keluarga penyayang. Malah perpisahan ini boleh membuat kami jadi lebih rapat. Kami masih rapat, kami tetap ibu bapa kepada Noah dan Aisha. Moga ruang privasi ini terus dihormati. Sama-sama kita menyebarkan aura positif. Alhamdulillah kami okey dan pandang ke hadapan. Katanya lagi. Apa yang Cik Kia tahu, Yasmin dan bekas pemain drum Black Rose itu berkahwin tak pada 2011. Mereka dikurniakan dua cahaya mata iaitu Noah Ismail Wong 8 tahun dan Isa Alexander Wong 5 tahun. Semoga perkongsian Cik Kia kali ini menjawab semua persoalan yang dilontarkan. Pergi ke kedai beli cabai. Bye-bye. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Okay.
Terima kasih. Main dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.